أستغفر الله العظيم. أستغفر
Dan sampai mampir ke
Pernah bila ya di antara sunnah
kuat benar-benar. Tidak hanya sekarang, tetapi sampai tua-tua. Iya, ada di Bali memang berdoa. Tapi jangan tidak perlu kita punya apa-apa yang bagaimana. Cuma segala sesuatu akan datang dari sana. Dulu waktu saya tinggal, waktu saya lalu berantau di bawah itu, yang saya bawa itu pakaian itu dengan tempat tinggi dan lemari. Dengan kembali, saya kata, ini kekuatan sahabat di sini. Kekuatan sahabat dalam dunia. Kalau beliau itu, apa kekuatan sahabat? Kekuatan sahabat. Oleh sebab itu kan saya bisa berjalan dalam fenomena alam yang sekarang ini, terutama yang tadinya jadi sudah media sosial yang luar biasa, ada Facebook, ada Twitter, ada WA, ada Imum, ada apa lagi, Instagram. Jangan sampai mencurahkan persoalan rumah tangga itu kepada orang lain, apalagi orang lainnya dina, apalagi ada kesempatan tak ada itu sekelompok dua dina. Jangan sampai menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan rahasia rumah tangga itu kepada orang lain, apalagi si mama yang masih ada, sangat berbahaya. Oleh sebab itu guna dibasuhlah Tuhan pun dibasuhlah Tuhan. Jadi maka kalian kembali menurutnya untuk berhasil di sini, untuk berhasil suatu dengan sesak pun asal dan amal sahaja. Saya kira ini manusia punya rasa cinta yang mampu menjaga kesuciannya. Namun ada kala insan tak berdaya saat dusta mampir bertata. Ku inginkan dia yang punya setia, yang mampu menjaga kemurniannya. Saat kau tak ada, ku jauh darinya, amanatmu jadi penjaganya. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku, engkaulah bidadari surgaku. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu.
dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan syahwatku. Tuhanku merestui itu, dijadikan engkau istriku. Engkaulah bidadari surgaku. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun waj'al